video call, kalau enggak kakaknya seminggu sekali datang lihat. Jadi memang ini sih ya, tetap kalau ngontrol itu memang bukan, aku juga bukan yang benar-benar tiap minggu kesana gitu ya. Kalau apapun emang ada waktu pasti kita kesana. Dan kalau mama papa aku kan juga dia sibuk juga kan, kita semua kan udah punya kesibukan masing-masing. Jadi nggak mau yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi ya kita jalanin aja, yang penting mandanya juga senang di sana, dia juga menjalani pekerjaannya dengan baik. Gitu. Cuma kakak sih mungkin selama kan hampir 2 bulan ya, mungkin cuma kakak ketika video call atau kakak datang ke lokasi gimana capek doang. Kalau misalnya curhatnya, kalau mas saya capek mi, iya namanya juga cari duit, nggak ada yang nggak capek ya. Saya bilang cuman kan porsinya beda-beda. Sebenarnya dikerja di kantor juga capek, saya bilang, saya juga bilang gitu sama dia. Ya udah, kita kasih, pokoknya kamu semangat buat buat masa depan kamu, ya kan, gitu. Kalau soal dia pernah curhat nggak tante? Apa itu? Soal dia pacaran? Oh, enggak, dia sih paling dia sih ya kita tahu, maksudnya Billy dekat sama dia dan kita tahu Billy baik. Kelanjutan hubungannya sendiri tante seperti apa sih tante? Kedepannya Billy sama Manda? Kita nggak tahu, mereka yang tahu ya berdua, kan mereka yang berhubungan. Kita sih sebagai orang tua, sebagai keluarga mendoakan yang terbaik. Tapi sudah ada omongan serius nggak tante? Kayaknya belum ya, karena mana bisa mau serius, mandanya juga syuting, Billy-nya juga syuting. Biarlah mereka berkarya dulu ya kan. Tinggal nanti ke depannya kita lihat aja ke depannya gimana. Tante sendiri udah setuju atau gimana tante? Iya, mereka yang jalanin. Orang tua kan mendoakan yang terbaik. Itu masalah beda keyakinan seperti apa tante? Oh, itu kalau masalah keyakinan itu kan masing-masing ya. Semuanya tujuannya baik. Kita mendoakan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi Billy pernah ke rumah nggak tante? Pernah dong. Berapa kali sering? Enggak, kan mandanya aja jarang pulang ya. Terus Billy-nya datang tiba-tiba nggak ada manda. Iya. Itu juga bingung. Tante terima nggak kalau Billy jadi mantu? Ya. Karena sebetulnya gini ya kak, kalau misalnya ini kan masih yang menjalani manda ya. Jadi kita serahkan semuanya ke mereka berdua. Mereka yang tahu hubungan mereka akan seperti apa. Kita balik lagi, kita keluarga hanya mensupport. Terus kita tahu yang terbaik buat mereka juga pastinya yang terbaik buat kita juga gitu. Jadi di semuanya dibantu untuk doakan saja lah gitu. Tapi tante terima kalau misalnya manda juga mau. Yang jalan nih manda. Iya. Yang terima nggak kalau dia mau jadi mantu? Ya terima aja kalau memang jodohnya, kita kan nggak tahu ini ke depannya gimana. Misalnya gini loh kak, kalau misalnya nih ada beberapa teman aku yang emang udah terima semuanya, terima, tapi emang bukan jodohnya dari Tuhan gitu kan. Jadi kita nggak bisa nih, ini masalah jodoh itu masalah dari yang atas gitu, udah Tuhan atur gitu. Jadi ya kita balik lagi, kita nggak tahu gitu. Ini rahasia Tuhan yang paling manusia nggak bisa sentuh gitu istilahnya. Tante, selama ngobrol sama Billy, mungkin sosok Billy seperti apa sih tante di mata tante? Oh, Billy mah orangnya terbuka ya? Terbuka dan baik sih dia. Kalau ngobrol TikTokan kayak gitu ya udah biasa aja, seperti kita TikTokan dengan orang, maksudnya dengan teman-temannya Angel atau dengan apa teman-temannya Amanda yang dulu. Kita mah welcome sih ya, sama dengan siapapun kita welcome. Apalagi Billy ya orangnya baik, terbuka, jadi kita welcome, ngobrol mah nyaman-nyaman aja. Tapi tante mungkin terakhir mengenai Billy lagi tante, Amanda dan Billy, mungkin pernah ketemu dua keluarga nggak sih? Kita sempat ketemu, tapi memang itu kondisinya Amanda lagi ulang tahun gitu, dan memang ya nggak ada obrolan apa-apa karena memang ya kita kaget juga di situ, oh ada keluarga Billy, tapi memang kan Manda juga kenal sama keluarga Billy, jadi ya kita say hi gitu, ya kita berkenalan gitu, ya udah nggak gimana sih, ya mereka keluarganya cukup baik gitu kan, kakaknya juga aku kenal, Karemi gitu. Tapi ada obrolan khusus? Oh enggak, belum. Kan Manda lagi ulang tahun. Happy aja. Tante, Manda pernah ngomong nggak sih pilihan terakhirnya yang Billy? Waduh, masih jauh nih. Mana harus hidup 21 tahun. Kita doakan aja yang terbaik ya. Tapi
Tante kepengen Manda itu nikah umur berapa? Enggak sih, kalau misalnya itu kayaknya balik lagi ya, nikah kan kesiapan ya, jadi kita nggak bisa tahu semua ya. Pernikahan kalau bisa sih, kalau maksudnya kalau saya sih berharap sebagai orang tua pernikahan satu kali seumur hidup, hanya maut yang bisa memisahkan, itu aja sih harapan saya. Makanya kayak Kak Angel juga kan itu ya, kedepannya juga Amanda juga berarti tidak menuntut buru-buru untuk mendapatkan cucu. Iya, biar aja berjalan aja seperti air mengalir.